kegiatan seperti sosial dari apa program dari pelantaran. Ya, ini adalah satu wujud kepedulian dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Serengan terhadap dengan terjadinya COVID-19. Jadi memang kondisi yang penyebaran COVID ini kan kondisi ekonomi warga masyarakat kan banyak kali yang tutup karena jadinya jadi perbedaan pembatasan kegiatan-kegiatan, maka secara ekonomi banyak sekali warga yang mohon maaf harusnya gajinya 2 juta tadi tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Maka disinilah kita kepedulian dari masyarakat. Kenapa? Dan ini sesuai dengan program yang ada di pemerintah Kota Surakarta, yaitu Joko Tonggo. Joko Tonggo itu bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi bagaimana sama tetangga kita harus peduli terhadap kondisi yang ada di tetangga kita. Ini saya selaku petugas keamanan dari Polsek tetap juga membantu pemerintah sesuai dengan gugus COVID ini. Jadi kita tetap selalu edukasi kepada masyarakat. Kuncinya adalah kita edukasi kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat supaya benar-benar sadar timbul dari hati nuraninya masing-masing. Jadi hal ini kalau kita paksakan, kita paksa dan sebagainya, karena dia adalah seorang manusia, kalau memang tidak ikhlas, ya mungkin tidak akan melaksanakan. Tetapi dengan edukasi yang kita dengan cara yang humanis, sehingga masyarakat bisa sadar diri, akan bisa menempatkan dirinya bahwa betul-betul namanya virus COVID-19 ini adalah betul-betul yang sangat berbahaya dan tidak kelihatan.